undergoing a £26 million redevelopment and will be fully refurbished when the Yonex All England starts in March. The redevelopment will mean significantly more space. Saya udah mengenal Debbie dari waktu masih kecil ya. Suka nginep di rumahnya dia, waktu itu saya dekat sama kakaknya, Arianto. Jadi sering main di rumahnya dia. Dan emang dari kecil dia emang sosok kerja keras ya. Sampai di Pelanas pun pagi-pagi dia udah di dalam apa? Udah latihan. Pekerja keras lah, latihannya enggak berhenti-berhenti. Makanya dia bisa sampai juara All England. Brady Jordan and Danny Sesento. Debi itu di mata saya tuh ya seorang atlet yang punya komitmen, komitmen kuat, disiplin, dan anaknya sangat baik dan pekerja keras anaknya. Yang ambisius dan kerja keras itu dimana kita bisa lihat dia di setiap latihan dan di setiap pertandingan dia, kita bisa lihat dia orang yang pekerja keras. Ya kalau di lapangan sih JDP punya fighting spirit yang bagus karena saya sering lihat dia juga suka tambahan sama Kak Icat. Ya bisa dicontoh lah kemauannya untuk terus maju. Anaknya pekerja keras. Saya salut dengan kerja keras dan komitmennya dia yang luar biasa.